video kali ini aku bakal makan-makan di Sate Marangi di Cibubur, Purwakarta. Oke, kita langsung masuk aja. Ini suasana Sate Marangi Haji Yeti yang ada di Cibubur, Purwakarta. Tempatnya luas banget, guys. Lebih luas dibandingkan lapangan bola. Untuk membuat sate marangi ini per hari diperlukan daging sebanyak 5 kuintal. Kalau pas hari libur bisa lebih dari 1 ton. Bisa jadi warung sate marangi Haji Yeti ini adalah warung sate terbesar di Indonesia. Mungkin juga di dunia kali. Kan sate itu makanan khas Indonesia. Ini harga sate marangi Haji Yeti. Satu tusuk harganya 5.000, baik sate kambing, sapi, dan ayam. Ini daftar menu dan harga lengkapnya ya, kalian baca sendiri. Gorengan mau bawang lagi. Bawang jagung. Jagung 2. Apa lagi? Apa? Lagi ada jagungnya. Ada bawang jagung ya? Ya. Tuh, ini campur pedas, pisang tanduk. Pisang. Soalnya satu aja nih. Yang ini aja, yang bawaan aja. Oh, yang bawaan aja yang. Minuman jadi satu. Jadi satu aja ya. Ini sate marangi sapi. Sop buntun. Gulai kambing, nasi, sate marangi ayam, sate marangi kambing. Kita dari sapinya aja dulu. Enak, teksturnya lembut, bumbunya nggak terlalu berminyak walaupun kelihatannya berminyak banget. Terus untuk kacangnya lumayan pedes. Oh. Beda juga sama sate lain. Cuma bikin beda di bumbu doang sama empuk daging ayamnya. Gulainya ya ada yang beda apa ya? Santannya nggak bener-bener terasa. Jadi rasanya lebih beda dari rasa gulai-gulai yang ada di Jakarta, Semarang. Sebutin aja semua negara, semua. Jadi di sini sate yang paling enak saya apa? Sapinya. Kenapa? Ya karena tekstur dagingnya tuh tebel-tebel, terus teksturnya empuk. Sama kalau pas gigit tuh kayak tiap gigitannya tuh ada rasa sapi. Jadi tiap bangunnya berkali-kali juga masih ada rasa dagingnya. Terus bentuknya kata mamas biasa aja, apa nggak terlalu berasa, cuma rasanya tuh lebih light ke rasa lain. Jadi benar-benar kaldu, rasanya nggak lebay. Gulainya yang bikin enak karena apa, nasi santannya nggak banyak, terus kayak ada rasa gulainya tuh benar-benar kerasa, jadi nggak ketutup sama rasa lain.